Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada yang saat ini ikut menyimak acara yang mulia ini atau pembahasan-pembahasan Al-Faqih melalui audio video streaming. Wabil khusus sahibul bait Kang Dadan sekeluarga, yang mana kita semua berkumpul karena Allah atas wasilah niat mulianya Kang Dadan sahibul bait. Semoga sahibul bait dan semua hadirin hadirat kita semua mendapatkan curahan hujan kasih sayangnya Allah, hujan barokahnya Allah, hujan ampunannya Allah, hujan nikmat dan rizkinya dari Allah, hujan segenap anugerah dan kebaikan dari Allah bagi dunia kita dan juga bagi alam kubur kita dan bagi akhirat kita semua. Jazakumullah senang jaza kepada sahibul bait yang telah mewujudkan acara ini sehingga kami semua bisa menggabungkan niat kami yang suci karena Allah kepada niat sahibul bait. Sahibul bait, beliau dalam beberapa hari yang lalu bersilaturahmi ke Al-Faqih ke pesantren Asyifa wal Mahmudiyah pusat di Simpang Pemulihan Sumedang. Ternyata beliau juga salah satu saudara yang baru dipertemukan oleh Allah. Nah, beliau tinggalnya di Sadang, keturunan sesepuh-sesepuh Sadang itu masih keturunan dari Mahmud yang aku ya tahu. Termasuk ini Mama Ajengan Udi. Ya, kakeknya. Kakek ya. Jadi masih satu rumpun dari Mahmud. Alhamdulillah Allah pertemukan. Sebelum dipertemukan di alam kubur, sebelum dipertemukan di akhirat. Karena orang-orang yang beriman itu dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat, walaupun di dunianya tidak pernah bertemu, nanti di akhirat di surga akan dipertemukan dan dikumpulkan semuanya. Semoga kita termasuk kelompok ini. Bahkan di alam kubur pun, di dalam banyak riwayat hadis
kehidupan alam kuburnya orang-orang beriman itu sangat jauh berbeda dengan kehidupan alam kuburnya orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman kehidupannya setelah selesai selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir, bahkan dalam sebagian riwayat ada juga yang memang tidak ditanya oleh malaikat munkar nakir. Banyak manakibnya para kekasih Allah, para wali-wali Allah, yang mana dalam manakibnya ada yang melalui mimpinya orang soleh, para wali Allah, ada yang melalui kasyaf, yakni keterbukaannya wali Allah kepada hakikatul amri, hakikatnya perkara. Seperti yang terjadi kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara salah seorang ulama besar, wali besar, sahabatnya Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad sudah dikuburkan, lalu wali besar tersebut diperlihatkan oleh Allah ketika di atas kuburannya kepada situasi kondisinya Imam Ahmad. Begitu terlihat Imam Ahmad, raut wajahnya seperti yang lagi kesal, gitu kan. Ditanya oleh beliau, apa yang terjadi wahai imam? Kata Imam Ahmad, ini barusan malaikat yang bertanya, kedua malaikat datang kepadaku lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu? Lalu aku menegurnya, ya, apakah kalian bertanya kepadaku tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, yang mana aku selama hidupku berjuang di jalannya, selama hidupku Masya Allah menyebar luaskan ilmunya Imam Ahmad, perawi hadis dan sebagainya. Lalu kedua malaikat tersebut, beliau berkata, oh ya Imam Ahmad, maaf, maaflah, saya kan sebagai petugas saja untuk bertanya, sudah jangan keterusan, saya mau pulang saja. Masya Allah. Ini cerita seperti ini juga terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, ini diceritakan manakibnya dalam banyak kitab, termasuk yang meriwayatkan ini, cerita ini, Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai mata rantai keilmuan umat Islam khususnya di Indonesia. Ceritanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperlihatkan oleh Allah kepada situasi kondisi Sayyidina Umar di alam kuburnya. Beliau melihat, Masya Allah. Begitu apa yang terlihat oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Umar didatangi dua malaikat munkar nakir, yang rupanya malaikat munkar nakir, rupa aslinya malaikat munkar nakir berbeda dengan umumnya malaikat, karena sangat menyeramkan sekali, sangat menakutkan sekali, dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan bulu yang panjang sekali, sangat tinggi dan besar sekali. Bawa tongkat, yang tongkatnya tersebut
Di dalam hadis diriwayatkan kalau ditaruh di Gunung Uhud itu akan meleleh dengan tongkatnya. Kan? Kalau dibawa tongkatnya oleh semua para jemaah haji yang berkumpul di Arafah, tidak akan ada yang mampu mengangkatnya. Itu tongkat kecil padahal. Kan? Tongkat kecil itu kan. Coba kira-kira bagaimana besarnya dan tingginya malaikat Munkar Nakir yang matanya dan kulitnya tidak seperti umumnya malaikat, menyeramkan, warnanya biru azrak, menyeramkan sekali. Kalau bernafas api yang keluar, coba ini malaikat, masya Allah. Lalu begitu malaikat Munkar Nakir menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar berkata kepada malaikat Munkar Nakir, kata Sayyidina Umar, apakah kalian berdua seperti inilah, seperti inikah kalian, wujud kalian kalau bertanya kepada setiap orang yang masuk ke alam kubur, orang yang mati. Iya, wahai Umar bin Khattab. Iya. Sekarang berjanji kepada saya. Dari mulai saat ini sampai hari kiamat, jangan lagi kalian berwujud seperti wujud ini kepada umat Nabi Muhammad. Ayo janji kepada saya. Karena saya saja Umar bin Khattab gemeteran. Bagaimana dengan yang lain, gitu kan? Lalu subhanallah, ya, ketinggian martabat Sayyidina Umar bin Khattab yang mana beberapa ayat Quran turun, ya, masya Allah, yang mana ayat Quran ini mengakui kepada pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang nama, yang mana juga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis sahihnya, kalau Umar berjalan di jalan atas, setan tidak mau mendekat. Dia berjalan di jalan bawah. Kalau Umar berjalan di jalan bawah, setan enggak berani mendekat. Dia berjalan di jalan yang atas. Subhanallah. Ini martabatnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebagian hadisnya, "Lau kana min ba'di nabi la kana Umar." Andai kata setelahku ada umatku yang berhak menjadi nabi, itu Umar tuh calon nabi itu. Lalu bagaimana itu malaikat Munkar Nakir, ya, ketika diminta untuk berjanji di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab, apa jawaban mereka? Bukan jawaban malaikat Munkar Nakir, beliau menjawab, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'ah, siap. Dari semenjak itulah, katanya, orang-orang yang beriman kalau didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, wujudnya tidak seperti wujud yang itu. Karena apa? Masya Allah. Karena sudah janji kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu melihat kejadian itu, melalui kasyafnya beliau berkata, sungguh Umar itu di waktu hidupnya sangat manfaat bagi umat, dan setelah matinya juga sangat manfaat bagi umat. Allah, di waktu hidup memberikan pertolongan kepada umat yang banyak, setelah wafat pun juga subhanallah memberikan pertolongan kepada umat. Allah. Dan juga dalam riwayat hadis bahwa ahli kubur setelah selesai ditanya dan selamat daripada pertanyaan, ini macam-macam situasi kondisinya ahli barzakh. Ada yang disuruh tidur saja oleh malaikat seperti tidurnya pengantin baru. Kamu kan capek sekarang, istirahat. Waduh, di kamar yang sangat indah, rumah saya yang sangat indah, kasur yang sangat indah. Sudah, kamu istirahat saja. Tidurlah, kan? Orang mukmin tersebut ketika bangkit, bangkitnya pada hari kiamat. Allah. Dan ini hadisnya sahih. Dan juga ada riwayat hadis lain bahwa
Ahli kubur itu ketika selesai selamat daripada pertanyaan malaikat munkar nakir, lalu mereka itu masya Allah ya tana'amuna fi kuburihim, mereka berpoya-poya di alam kuburnya seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam Quran, wala taqulu lima yuktalu wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaku. Kalian jangan menyangka mati kepada orang yang terbunuh di jalan Allah, sebaliknya mereka hidup dan mereka di sisi Tuhannya berpoya-poya dengan rizki yang Allah rizkikan kepada mereka. Allah, kan? Sehingga ada doa yang sering kan dibaca oleh muslimin ketika mendoakan ahli kubur. Di antara doanya apa? Di antara doanya waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya sebagai taman daripada taman-tamannya surga. Jadi alam barzakh itu tuh masya Allah berubah menjadi taman-taman surga. Bagaimana kan? Masya Allah, bangunannya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana taman-tamannya, bagaimana pembantu-pembantunya di alam kubur itu. Ada lagi di alam kubur itu dalam banyak riwayat hadis, yatazawaruna fi kuburihim, mereka saling kunjungi satu sama lain. Setelah selesai, saya mau ketemu kakek. Katanya saya punya uyut ulama umpamanya anu, saya pengin ketemu. Nanti ada yang nganter. Dalam riwayat hadis juga diantara nikmat yang Allah berikan kepada ahli kubur adalah Allah menciptakan dari sebahagian amalnya hamba Allah yang mukmin ini, Allah ciptakan sebagai pendampingnya yang mendampingi pada hari kiamat yang melayaninya. Wujudnya seperti anak kecil yang sangat kan membahagiakan. Kalau berbicara lucunya luar biasa, itu kan? Gantengnya luar biasa. Subhanallah. Terus selalu dilayani oleh anak tersebut, kan? Ini diantaranya. Allah 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 Allah. Terus mengunjungi si A dan si B. Padahal di waktu hidupnya tidak pernah bertemu. Tapi bisa bertemu di alam barzakh. Bahkan kan bisa bertemu juga di alam barzakh dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan bisa bertemu di alam barzakh dengan junjungan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada seorang ulama besar di Syria, beliau bercerita beliau. Beliau mendengarkan cerita beliau bahwa beliau punya tetangga seorang pemuda yang dia pengusaha sukses. Ya. Ini pemuda ini anak yang paling kecil. Ibunya sangat mencintainya. Sangat mencintainya bukan karena anaknya ini kaya, tapi karena saking solehnya anak ini. Subhanallah. Ya, apa di antara kesolehannya di samping ibadahnya juga dia dermawan. Namun ternyata kedermawanannya tidak diketahui banyak oleh orang tuanya kecuali setelah wafat. Begitu wafat yang datang beribu-ribu orang dari gunung, dari kampung, dari jauh. Anak yatim, janda-janda tua, kakek-kakek, nenek-nenek, orang-orang fakir, miskin berdatangan pada menangis semuanya, mendoakan semuanya, menyalati semuanya. Loh, ini orang-orang yang tidak kenal. Ternyata pemuda ini kalau punya hasil usaha tidak diketahui oleh siapapun. Tidak diketahui oleh keluarga, hatta ibunya sendiri tidak tahu, diam-diam, kan?
diam-diam berangkat ke kampung-kampung, didata itu orang-orang yang miskin, orang fakir, anak-anak yatim, selalu dikasih itu kan. Setiap bulan, ada yang setiap minggu dan sebagainya. Enggak ada keluarga yang tahu. Jadi tanya. Begitu wafat, ibunya menangis dan ibunya sangat sedih sekali. Ditinggal putranya yang ini. Setiap malam tidak bisa tidur, ibunya menangis. Mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Kerinduan dan kecintaan kepada putranya ini tidak bisa dilupakan. Terus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hatinya tenang. Ah, suatu malam, udah beberapa malam lewat tidak bisa tidur, mimpilah ibunya ini ya, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada ibunya ini, kan? Apa katanya? Dan kamu jangan sedih, kan? Ibnuki indana. Jangan sedih, anakmu bersamaku. Allah. Jelas. Banyak manakib orang yang meninggal dunia itu setelah selesai pertanyaan, ada yang tidak ditanya sama sekali, lalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah pergi? Di mana Rasul ada? Di sana dia berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut kepada jamaahnya Rasulullah SAW. Dia selalu berkumpul dengan kumpulannya, kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Orang yang bisa menolong fakir miskin, menolong anak yatim, pantas, kan? Rasulullah kan pernah bersabda, "Ana wakafilu yatim ka hatain." Saya dan orang yang mengurus anak yatim itu seperti ini, ya. Artinya nggak ada sekat, nggak ada sekat telunjuk dan nggak ada sekat, masya Allah. Dan ini terbukti banyak manakib orang-orang dermawan yang suka membela orang-orang fakir miskin anak yatim, lalu dimimpikan oleh orang-orang soleh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, 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 Allah. Dan juga ada lagi di dalam sebagian riwayat mengisyaratkan bahwa orang yang beriman di alam kuburnya dia ibadah, baca Quran, kan? Sholat. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa para nabi-nabi Allah ahya'un fi kuburihim ahya, di kuburannya semuanya hidup, yusallun, semuanya pada sholat, semuanya pada sholat. Dan juga ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di suatu malam dia lagi berjalan, lalu dia capek, lalu dia tidak mengira bahwa itu yang dia duduki adalah kuburan temannya. Ya, lalu dia buka sebagian pakaiannya. Begitu menaruh bagian pakaiannya, kedengaran kok ada yang baca surat Tabarok. Tabarakalladzi bi mulki wa 'ala kulli syai'in qadir. Dengarkan. Enggak ada orang. Didengarkan di dalam tanah kuburan. Sampai selesai. Lalu segeralah bangkit sahabat tersebut, lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mengikrarkan memang dari sebagian umat beliau ada yang seperti itu, ya? Ada yang seperti itu. Dan juga salah seorang waliullah meriwayatkan diantaranya adalah Al-Imam Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika ziarah kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat Al-Imam Syafi'i berzikir di dalam alam kuburnya. Beliau terus berzikir bersama Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Allah, Allah, Allah. Maka dimasalahkan oleh para ulama diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu,
di dalam kitab fatawinya bahwasanya semua amal soleh Bani Adam pahalanya putus jika mati, tidak bertambah lagi kecuali dari tiga, kan? Yaitu dari apa? Sedekah jariah, kan? Dari anak soleh, dari ilmu yang manfaat, itu pahalanya terus mengalir. Kita bikin masjid, gitu kan? Orang yang ibadah, yang sholat kita nggak kenal, orang mana, gitu kan? Sampai ujung ceritanya ada yang ibadah di masjid kita, yang i'tikaf, yang ngaji, yang baca Quran, yang sholat, dan sebagainya, kita tidak tahu, tapi pahalanya terus mengalir kepada kita. Di samping pahala tersebut 100% bagi pelakunya, juga Allah menciptakan lagi, memberikan lagi 100% bagi orang yang wakafnya, kan? Juga 100% lagi bagi siapa? Bagi orang tuanya. 100% lagi bagi siapa? Bagi gurunya. Karena au ilmin yuntafa'u bihi, bagi gurunya. Subhanallah. Nah, selain daripada yang tiga ini, selain daripada yang tiga ini, itu pahalanya terputus. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengungkapkan masalah ini. Maka siapapun orang yang beriman, jikalau dia beramal soleh setelah matinya, hatta nabi sekalipun, hatta rasul sekalipun, maka tetap tidak akan dikasih pahala lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ibadahnya tersebut, karena kebiasaannya ibadah di dunia seperti itu, akan menjadi kenikmatan tersendiri baginya, kan? Seperti para nabi sholat, itu kan? Kita dengar dalam hadis sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa berjamaah sholat dengan siapa? Berjamaah sholat, oh, dengan para nabi, arwahnya para solihin dan sebagainya. Bukankah para nabi semuanya 124 ribu nabi kecuali beliau dan kecuali Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, kan? Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan sebagian riwayat walaupun dhaif, kan? Tapi dalam urusan hikayat dan sejarah, dhaif itu bisa dijadikan sandaran. Siapa? Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Nabi Khadir dan Nabi Ilyas alaihi wasallam masih hidup. Kalau Nabi Isa alaihi salatu wasallam, nasnya sharih, jelas nasnya, kan? Quran dan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir, sehingga wajib diyakini bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasallam tidak mati. Nabi Isa alaihi salatu wasallam tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Adapun yang disalib siapa? Yang disalib adalah orang yang diserupakan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Adapun Nabi Isa, bal rafa'ahu Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, sampai sekarang di langit kedua, dan nanti kemudian di kemudian hari akan turun Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Dan sebagai bagian daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedoman Al-Qur'an dan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para ulama-ulamanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang akan membunuh Dajjal. Beliau nanti yang akan membunuh semua babi-babi, ya, yang babi-babi ini suka dijadikan alat tipuan, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak umat Islam tidak sadarkan diri sudah mengkonsumsi babi, memakai alat kecantikan yang bercampur babi, itu kan, minuman-minuman yang bercampur unsur babi dan sebagainya sebagainya itu ini, ya. Allah memakai apa, vaksin, vitamin, obat-obatan dan sebagainya, nanti Nabi Isa yang akan membunuhnya. Tidak akan ada lagi yang ternak babi.
ya, selamat umat Islam semuanya. Lalu juga Nabi Isa nanti yang akan menghancurkan dan mensirnakan patung-patung beliau, patung salib, ya, patung-patung beliau, semuanya yang menghancurkan instruksi beliau semuanya. Di muka bumi ini tidak akan ada lagi patung-patung salib, gitu kan? Dan beliau nanti yang akan menjadikan semua gereja-gereja menjadi masjid. Dan beliaulah nanti yang mengklarifikasi langsung di hadapan kaum Kristiani bahwa beliau tidak disalib, bahwa beliau tidak pernah mati, dan bahwa beliau bukan anak Tuhan dan beliau bukan Tuhan, tapi beliau adalah hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Dan beliau akan menyatakan bahwa beliau sudah menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kaum Nasrani pada saat itu dan semuanya akan masuk kepada ajaran Islam. Subhanallah. Di sanalah kejayaan Islam terjadi. Bayangkan, sekarang berapa jumlah umat Islam di muka bumi ini? Nanti masalah. Saudara-saudara kita kaum Kristiani nanti pada masa itu Nabi Isa sendiri yang akan mengklarifikasi, yang akan mengajaknya, yang akan mengislamkannya. Kompak sedunia. Semua Nasrani, baik Katolik maupun Protestan, semua akan menjadi seorang Muslim yang baik, menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Isanya juga kan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib bersyukur, kita dari mulai dihamilkan sampai dilahirkan sebagai Muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah 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 Allah. Nah, ini bagian daripada apa yang Allah karuniakan ya kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat. Jadi orang yang sudah mati walaupun amal soleh dilakukan olehnya tetap tidak akan mendapat pahala, karena nas hadis Nabi dalam Sahih Muslim yang tadi ya. Bukan berarti tidak ada nanti yang beramal soleh. Ada yang kerjanya mendoakan, ada kan, yang kerjanya menolong, ada memberikan syafaat pertolongan, ada kan. Ingat, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang di dunianya sudah sampai kepada martabat mustajabud da'wah, diijabah doanya, maka kedudukan pangkat diijabah doanya di waktu di hidupnya di dunia itu tidak diputuskan oleh Allah ketika dia sudah ada di alam kubur. Tidak diputuskan oleh Allah setelah dia nanti bangkit dari alam kubur. Dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasfa'u yaumal qiyamah thalathah, pada hari kiamat nanti yang dikasih wewenang oleh Allah bisa membela yang lain, bisa menyelamatkan yang lain, gitu kan, adalah tiga kelompok. Yang pertama al-anbiya, para nabi, tsummal ulama, lalu yang kedua para ulama Allah, tsumma syuhada, lalu yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Mereka adalah pejabat-pejabat akhirat, gitu kan, yang dikasih kekuasaan, dikasih kebijakan oleh Allah Ta'ala, bisa memberikan pertolongan kepada siapapun yang ia kehendaki. Paham? Dan lalu ini terjadi di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Bagaimana kedudukan tiga kelompok ini di alam dunia? Kedudukan tiga kelompok ini, para nabi, para ulama, para syuhada di alam dunia, apakah di alam dunia dia dikasih kedudukan oleh Allah bisa memberikan syafaat? Ya, karena tanpa pertolongan para nabi, para ulama, para syuhada, bagaimana mungkin manusia bisa beriman kepada Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Allah, bisa meraih cintanya Allah, ridhonya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, diijabah doa oleh Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa ma'rifat kepada Allah? Bagaimana mungkin manusia, bahkan dengan bangsa jin, mereka bisa tahu kepada cara bergaul dengan Allah,
cara bersikap kepada Allah, cara bergaul dengan makhluk Allah dengan sebaik-baiknya akhlak. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu cara mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengabdian? Tidak akan mungkin tanpa pembelaan para nabi, tanpa pembelaan para ulama, tanpa pembelaan para syuhada. Maka tiga kelompok ini bukan cuma di akhirat saja mereka akan bisa memberikan syafaat, tapi yang jelas mereka sudah memberikan syafaat di waktu hidupnya di dunia. Dakwah mereka kesana kemari ini bukti pembelaan mereka kepada umat. Mereka mengajarkan ilmu agama, akhlakul karimah, niat-niat yang baik, amal yang soleh, kalimat thayyibah kepada umat, hingga umat menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang soleh dan bertakwa karena pembelaannya mereka semuanya. Yang jadi pertanyaan, antara dunia dan akhirat ada alam kubur. Apakah di alam kubur yang tiga kelompok ini juga bisa memberikan syafaat, kan? Maka para ulama berkata, fahadha min babi aula, ini termasuk kepada bab apalagi. Kenapa apalagi? Cacak-cacak di akhirat saja sudah bisa memberikan syafaat, yang mana alam akhirat itu situasi kondisinya sangat genting sekali, sehingga umumnya manusia, bangsa, jin, siapapun gak akan ada yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan yang lain. Namun yang tiga kelompok ini justru jangankan keselamatan dirinya, yang lain pun juga bisa diselamatkan olehnya. Bagaimana dengan dan fungsi syafaat ini ketika hidupnya mereka di alam barzakhnya, di mana alam barzakh ini lebih ringan daripada alam akhirat, kan? Tapi alam akhirat lebih genting daripada alam barzakh, kan? Maka ulama ahli sunnah wal jamaah semua sepakat bahwa syafaatnya para nabi, para ulama, para syuhada, kan, di alam barzakh berjalan biasa. Maka kehidupan orang-orang yang mulia di alam barzakhnya itu, subhanallah, ada yang kerjaannya mendoakan, ada dan doanya dikabulkan oleh Allah. Ada yang doanya menolong sesama, masya Allah. Itulah martabat yang Allah berikan kepada para kekasih-kekasihnya yang Allah istimewakan. Tentu tidak semua kelompok umat Islam, karena muslim itu ada derajatnya masing-masing. Nabi muslim, kan? Wali muslim, ulama muslim, syuhada muslim, soleh muslim, ahli maksiat juga muslim. Ya kan? Artinya keislaman seseorang walaupun sama-sama muslim tapi derajatnya tidak sama. Ya, derajatnya tidak sama. Maka jangan dianggap orang yang meninggal dunia sama di alam kubur karena sama-sama dia sebagai muslim, lah martabatnya tidak sama. Anugerahnya yang Allah berikan kepada mereka tidak sama. Derajat, pangkat, kebijakan yang Allah berikan kepada mereka tidak sama. Nah, ini keadaan alam barzakh. Allah, 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 Allah. Jadi di alam barzakh nanti akan bertemu. Walaupun di dunia kita tidak pernah bertemu. Karena perjanjian untuk pertemuan bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya bukan di dunia, tapi sejatinya nanti di surga. Kan? Nanti di surga. Oleh sebab itulah para sahabat-sahabat Nabi dan keluarga Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, walaupun sangat rindu berdekatan selalu dengan Nabi sampai mati, namun ketika ada tugas suci dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, maka mereka menjauhlah dari Nabi secara fisik, kan? Ke negara ini, negara ini, negara ini, negara ini, sehingga banyak sahabat dan keluarga Nabi yang wafatnya bukan di Madinah. Apakah mereka tidak rindu berkumpul dengan Nabi sampai mati? Tentu itulah yang sangat dirindukan. Namun ada tugas yang suci. Adapun perkumpulan nanti saja di mana? Nanti di surga. Dan di kubur pun akan dikumpulkan dengan Nabi. Karena orang yang cinta kepada seseorang, kan,
dia akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintainya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, nanti akan dikumpulkan orang itu dengan siapa yang ia cintainya. Kalau cinta dengan, kepada Nabi, dia akan berkumpul kepada Nabi. Makanya Nabi ajarkan kan kepada umatnya agar umatnya cinta kepada beliau. Di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, menantu beliau dan saudara beliau. Apa yang Nabi wasiatkan? Ya Ali, wahai Ali, adibu auladakum bithalath khisal. Didik anak-anak kamu kan kepada tiga perkara. Apa? Yang pertama, hubbi nabiyikum. Bagaimana anak-anakmu supaya bisa cinta kepada nabimu? Insyaallah. Maka kita harus sering cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya maulid yang digelar oleh para ulama di mana-mana, tujuannya adalah agar sering mendengar tentang Nabi. Kan? Agar terpanggil hatinya. Ini acara maulid apa? Karena wujud kecintaan dan pengagungan kepada Nabi, wujud kerinduan kepada Nabi, kan? Harus sering didongengkan tentang Nabi, sering bersalawat salam kepada Nabi, sering memuji-muji Nabi, perdengarkan kepada anak-anak kita. Ya, sehingga anak-anak kita nanti tadinya enggak ngeh, jadi ngeh. Siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah siapa? Rasulullah. Anak-anak bertanya-tanya terus. Akhirnya anak itu semakin tahu, semakin tahu. Oh, itu Nabi saya. Oh, itu utusan Allah. Oh. Terus tumbuhlah rasa cinta. Ya. Maka penuhi rumah-rumah kita, majelis-majelis kita dengan solawat, pujian-pujian kepada Nabi, cerita-cerita tentang Nabi. Di antaranya apa? Maulid. Ada marhaba, ada dan sebagainya. Ada gitu kan? Ini ajaran apa? Ajaran penanaman kecintaan kepada baginda Rasulullah. Salah satu cara menanamkan cinta kepada Nabi ya begitu. Lihat anak-anak kita yang cinta kepada Satria Baja Hitam, kan? Yang cinta kepada Krasakti, gitu kan? Ada ibu-ibu yang cinta kepada Cassandra, ada yang macam-macam. Ya kan? Nah, coba. Kok bisa cinta begitu? Ada pemuda-pemuda, bahkan orang tua sekalipun, dan sekarang sudah banyak wanita sekalipun yang cinta kepada pemain bola. Yeah. Ada yang cinta Maradona, ada yang cinta siapa? Ronaldo, ada macam-macam, tergila-gila. Orang yang punya kemampuan untuk bertemu, dia berangkat ke negerinya, foto bersama dan sebagainya. Allah, kalau ada acara kan main bola di negara mana saja, dia sudah beli tiket jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sudah siapkan tiketnya. Nah, banyak itu, banyak. Nah, kenapa kok bisa kita cinta kepadanya? Kan? Padahal kita belum pernah bertemu sebelumnya, Bahkan sampai mati pun juga kita tidak pernah bertemu. Ya, tidak pernah bertemu. Nah, tapi hati kok cinta kepadanya? Karena mungkin Anda melihat atau Anda mendengar. Dulu zaman radio sebelum ada TV, kan, banyak yang cinta si Andi Jago Tutugan. Banyak yang cinta si Rawing. Banyak yang cinta si buta dari Dua Hantu. Banyak gitu kan. Padahal cuma apa? Cuma cerita. Cerita bohong, gitu kan? Ya, cuma cerita. Cerita bikinan, gitu kan? Subhanallah, bagaimana? Gitu kan? Bagaimana dengan
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di alam semesta, bukan di bumi nih, di alam semesta tidak ada ciptaan Allah yang menyamai keagungan, keindahan, kehebatan, kemuliaan, ketakwaan, kesolehan, masya Allah, ketinggian martabatnya, keluasan pengetahuannya. Baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di alam semesta. Tapi kok kayaknya umat Islam sendiri kok enggak rindu sama Nabi Muhammad? Enggak rindu sama Nabi Muhammad. Enggak ingin ketemu. Minimal ingin ziarah aja ke kuburannya. Minimal. Kok sampai ada yang tega punya pemikiran, saya kalau tidak digiring oleh pemerintah harus tinggal di Madinah, bagi saya tidak ada urusan dengan jarah kepada Nabi, katanya. Bagi saya cuma manasik haji saja, tidak ada dalam manasik haji harus jarah kepada Nabi, enggak ada dalam manasik haji dan umroh niat kan di mikot, tawaf, sa'i, gunting rambut. Kalau dalam haji tambah wukuf, mabit di Muzdalifah, di Mina melontar, gunting rambut, gitu kan? Lalu setelah, sebelum pulang tawaf wada, ya sudah, itu manasik. Ada lagi menyembelih, gitu kan? Itu manasik. Gak ada dalam manasik haji wala manasik umroh ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pemerintah tidak menggiringnya, saya tidak akan mau. Innalillah. Ini pemikiran yang lahir dari hati orang yang cinta kepada Nabi atau dari hati orang yang tidak kenal Nabi sama sekali. Karena orang yang cinta, jangankan dengan orangnya, sapu tangannya saja diciumi terus. Walaupun sapu tangannya harganya cuma 3.000 rupiah, tapi ini sapu tangan dari kekasih saya. Ada yang mau nukerin dengan sapu tangan yang harganya 300, dikasih enggak? Enggak. Sekuntum bunga yang dikasihkan oleh kekasih kita kepada kita jauh lebih berharga ketimbang satu truk bunga, walaupun harganya ratusan juta. Subhanallah. Dan tentu ingin tahu kan tentang kekasihnya, tentang apanya, tentang segalanya. Yang namanya cinta begitu, ingin tahu tentang segalanya, siapa namanya, bagaimana terus turunan dari mana, di mana tempatnya, di mana rumahnya, gimana sih rumahnya, masya Allah, terus ingin tahu segalanya, daerahnya di mana dan sebagainya. Begitu melihat cuma dipoto saja, ada satu rumah, rumah itu rumah gubuk. Ternyata rumah gubuk itu adalah rumah kekasihku. Cuma dipoto, bagaimana? Hati kita bergetar. Hati kita tersambung kepada kekasih kita. Tersambung. Cuma gara-gara melihat apanya? Foto rumah, bukan rumah. Foto rumah. Makanya, ini kan jadi pertanyaan besar. Jangan berbicara tentang keterangan hadis Quran kan? Tentang kamu ingin tahu kepada kuburan Nabimu. Yang saya tanyakan adalah kesahannya cinta kamu kepada Nabimu. Tidak perlu Quran dan hadis. Nanti akan lahir ayat-ayat cinta yang menunjukkan kepada kesohehan cintamu. Dan orang yang cinta gimana? Orang cinta kerinduannya gimana? Masya Allah. Maka orang-orang yang betul-betul cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu susah tidur. Mereka itu selalu yang apa nama terbayang-bayang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu ada di kelopak matanya. Ya. Senang membicarakannya, senang mendengarkannya, kan? Ketika orang-orang menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, bibirnya basah,
dengan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menangis dengan tangisan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-harinya penuh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada anaknya, namanya cinta, jangankan kepada nabi, kepada apa saja. Jangankan kepada manusia cinta itu, kepada burung sekalipun kalau sudah cinta, subhanallah. Kepada motor butut saja kalau sudah senang. Oh, diusapin, oh, dimandiin dan sebagainya, padahal belum pernah dia memandikan istrinya. Gosokin, oh, diremas-remas. Ini motor butut. Sampai rela kotor badannya, sampai rela, subhanallah. Apa sebenarnya? Allah, Allah. Karena apa? Karena cinta. Itulah cinta. Kan? Makanya bahwa cinta itu al-hub la yahtaj ila dalil. Cinta itu tidak membutuhkan kepada dalil, la Quran wala hadis. Itulah cinta. Ini masalahnya cinta. Maka cinta tidak perlu dijawab oleh kata-kata. Karena cinta akan melahirkan tanda-tanda yang nyata. Gitu kan? Coba kalau kita bilang sama perempuan, gitu kan? I love you, 1 juta kali kita bilang I love you. Tapi tanda-tanda cintanya tidak bukti, gitu kan? Apakah percaya kepada perkataannya? Enggak, karena perkataan boleh jadi berdusta. Ya kan? Allah, 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 Allah. Ya gitu Kang Dadan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan Kang Dadan pada saat ini berkumpul kita semua atas undangan beliau karena beliau ingin berbuat ihsan kebaikan kepada anaknya beliau yang sudah almarhum, yaitu Muhammad Al-Sad Cahya Kausar yang wafat dalam usia 2 tahun. Ada pertanyaan, Buya, apakah boleh saya mentahlilkan anak saya yang belum balig? Sementara yang belum balig itu kan tidak terkena ancaman api neraka. Setiap orang muslim kan jika melahirkan anaknya walaupun tidak keburu dilahirkan, masih di dalam perutnya dan mati di dalam perut ibunya tapi sudah bernyawa, maka hukumnya dia sebagai muslim dan muslimah dan mereka hukumnya adalah ahli surga. Sudah dijamin ahli surga, kan? Nah, lalu kalau sudah dijamin ahli surga, apa tujuan mentahlilkan? Kan? Orang yang sudah dijamin ahli surga kok, kan? Apa tujuan mentahlilkan? Maka Buya sering menjawab bahwasanya sesama mukmin, sesama muslim dibuka link dan akses oleh Allah seluas-luasnya untuk saling memberikan kebaikan-kebaikan termasuk pahala-pahala dan doa-doanya tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala selama yang mendoakan mukmin, yang didoakan mukmin. Ya. Terbuka terus. Tidak ada ditutup. Baik yang hidup dengan yang hidup maupun yang hidup dengan yang sudah ada di alam barzah maupun yang ada di alam barzah dengan sesamanya, ya, bahkan nanti di akhirat sekalipun sampai di surga. Allah, 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 Allah. Itulah hubungan mukmin dan muslim yang begitu hebat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin.
dengan doa, artinya dengan permohonan kepada Allah dari lisan seorang mukmin, permohonan rahmat, kasih sayang, ampunan, anugerah, apapun kan dari Allah Jalla Jalalu Wahda yang dipermohonkan supaya Allah berikan kepada saudaranya mukmin muslim, maka Allah akan mengabulkan permintaan hambanya yang mukmin, lalu Allah akan memberikan rahmat, memberikan ampunan, gitu kan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang peminta bagi orang yang dimaksud. Maka orang yang dimaksud, baik ia masih hidup maupun ia di alam barzah, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah, ampunan Allah, padahal tidak, dia tidak sadar. Padahal dia tidak melakukan amalan-amalan yang mengakibatkan Allah memberikan rahmat dan mengampuni dosanya. Namun dia dosanya bisa diampuni, padahal dia sedang tidur nyenyak. Dia bisa mendapatkan rahmat keberkahan, padahal dia sedang tidur nyenyak. Loh, dari mana kok itu bisa begitu? Karena dia dikasih oleh Allah, Allah mengasihi karena Allah dipinta oleh saudaranya yang mukmin. Kan? Coba lihat dalam doa-doa Quran, kan? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami. Masyaallah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna, dan dosanya semua saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami menghadapmu dengan membawa iman. Minta kepada siapa kita? Kepada Allah. Baik. Untuk siapa? Seluruh saudara kita yang beriman. Yang beriman itu siapa? Seluruh yang beriman dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan bangsa jin sama. Selama manusia itu mukmin, bangsa jin itu mukmin, namanya mukminin. Namanya itu alladzina amanu. Pahami oleh kita, baik mereka itu masih hidup maupun mereka itu di alam barzah, sama kan? Selama mereka yang didoakan itu adalah mukmin, maka mereka bisa mendapatkan ampunan Allah karena permintaan kita. Padahal yang didoakannya boleh jadi dia lagi tidur, gak kenal sama kita, kita gak kenal sama mereka. Begitu pula kita bisa mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat karena doa saudara kita. Oleh sebab itulah kan kita dididik oleh Allah harus banyak mendoakan sesama muslim. Kenapa? Karena boleh jadi kitalah yang lebih dulu mendapatkan doa mereka. Pahami oleh kita. Dan di sini kalau kita mendoakan orang-orang yang selamat dengan doa rahmat, maka Allah tetap akan menambah rahmat, menambah rahmatnya. Kalau kita menghadiahkan daripada pahala amal soleh, maka Allah akan menyampaikan pahala ini, lalu Allah gabungkan dengan pahala amal soleh dirinya. Ini anak kecil belum baligh ini, dia ahli surga, iya. Apakah dia tidak menerima lagi kasih sayang Allah tambahan, rahmat tambahan, barokah tambahan, derajat yang tinggi tambahan dari hasil doa saudaranya muslim? Bisa menerima apa tidak? Menerima. Kalau menerima maka mentahlili orang yang belum baligh, itu bagus sekali. Gitu kan? Bukan untuk memintakan ampunan bagi yang belum baligh karena tidak ada dosa, tapi untuk supaya derajatnya lebih tinggi, untuk supaya mendapatkan rahmat dari Allah lebih banyak, untuk supaya mendapatkan pahalanya nanti lebih banyak lagi. Nah, sehingga kedudukan dia yang tadinya di alam kuburnya mendapatkan nikmat standar menjadi lebih dari standar. Karena apa? Karena suguhan daripada saudaranya muslim. Sama sampai di akhirat, sampai di surganya begitu. Dan maka tetap walaupun ini almarhum ini masih kecil, usia 2 tahun, usia 1 tahun, hatta keguguran sekalipun asal sudah ada nyawanya,
Mana tanda sudah ada nyawa? Di antaranya adalah ketika sudah pas 4 bulan. Karena Nabi mengatakan di saat 4 bulan itulah Allah memerintahkan kepada malaikat yang tugasnya memasukkan roh. Ya. Nah, pahami. Ya, pahami. Maka menggugurkan bayi yang sudah 4 bulan itu hukumnya bisa membunuh. Kan? Berbeda dengan menggugurkan bayi yang belum ada nyawanya, karena bukan hukum manusia, walaupun itu dosa, kan? Walaupun itu dosa, tapi tidak sebesar dosa membunuh, karena ini sudah ada nyawanya, kan? Dan ini sudah hukum manusia. Kalau belum dikasih nyawa, cuma badan saja, kan? Itu hanya daging saja itu mah. Karena ini bukan manusia yang nanti akan menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka lah, tidak. Ya. Pahami oleh kita semuanya, ya. Maka acara ini sungguh mulia sekali dan patut ditiru, ya. Terutama bagi orang-orang yang kita cintai. Anak kita, walaupun masih kecil, mengadakan haus setiap tahunnya buat anak kita. Buya juga sama, ditinggalin sama anak yang masih kecil. Usia berapa ya, kalau nggak salah 8 tahun atau kalau nggak salah. Oh, ya sama, setahun sekali, haul, kan? Haulnya. Itu, mendoakan setiap habis sholat agar ditinggikan derajatnya di alam barzakhnya dan sebagainya. Karena apa? Karena ada mukmin itu ditaikan pangkatnya itu bukan di dunia tapi di alam kubur. Naik pangkatnya di alam kubur. Kan? Kita sering mendengar riwayat, hatta di surga ada orang yang surganya paling bawah, sementara sahabatnya surganya di atas. Lalu sahabatnya cari-cari, kemana sahabat saya kok enggak ada di surga ini, ya? Akhirnya ternyata dapat berita, lihat kalau kita lihat listnya loh, oh nggak ada di sini, adanya ini di surga yang paling bawah, nama ini, orang ini dan sebagainya. Lalu minta kepada Allah di surga berdoanya, dan ya Allah pindahkan sahabat saya dengan bersama dengan saya. Allah mengabulkan doanya orang soleh, kan, padahal dia sudah ada di surga. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat agar memindahkan sahabatnya yang surganya di bawah supaya sama surganya sederajat dengannya. Allah, naik derajat walaupun sudah ada di surga, bisa ada kenaikan derajat, kenaikan pangkat. Allah. Ya, semoga kalimat ini manfaat, ya. Amin. Sudah tahlilnya? Sudah? Tadi udah? Atos, ya, tinggal doa atos, kan? Atos tinggal dahar. Atos daharna cacar. Tinggal dahar, ya Allah, ya. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa radha an jami' ashabal qarab wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa bi ihsan min anna alhamdulillah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik subhanaka la nusyitu ana 'alaika anta kama anta lakal hamdu hatta tarda. Allah barzukna min al-qul afaraha min adhan asfaha min amal azkaha min al-akhlaq adiyabha min al-rizq azalah ma'afi akmalah min al-dunya akhirah min al-akhirah na'imaha biakusin muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma irfa' qadra هذا الولد محمد أسكر وأسكنه في الفتح وجعله شفيعا لي وأبوه
mahbuban indaka wa inda habibika Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Sekian yang bisa Abuya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.